Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, apa kabarnya? Salam jumpa kembali bersama kami di sini di segmen berbagi resep enak dan mudah bersama Dapur Sekilas Info. Oke, untuk resep yang akan kita share pada kesempatan kali ini, kembali Dapur Sekilas Info akan membagikan resep kue kering untuk sahabat Dapur Sekilas Info semua. Namun jika sobat melihat dari cuplikannya ini, apakah sobat bisa menebak resep kue apakah ini? Ya, ini adalah kue kering kacang yang rasanya manis, enak, tidak keras, dan yang pasti mudah juga cara pembuatannya. Terlebih untuk sobat semua yang menyukai rasa kacang, maka kue kering kacang ini bisa menjadi tambahan pada daftar kue homemade favorit untuk Anda nantinya. Dan bisa juga dibuat saat mendekati hari raya lebaran seperti sekarang ini. Namun sebelum kita mulai videonya, saya admin Dapur Sekilas Info mengajak sahabat semua yang belum subscribe untuk mensupport kami dengan mengklik tombol subscribe-nya, karena subscribe yang sahabat berikan adalah motivasi bagi kami untuk memberikan konten-konten berkualitas lainnya. Dan jangan lupa juga aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Oke, kalau begitu tak perlu panjang lebar lagi, berikut tutorialnya. Oke, sekarang kita akan mulai saja proses membuat kue kacangnya. Nah, untuk tahap pertama kita akan menghaluskan dulu kacang tanahnya. Dan kacang tanah yang kita gunakan ini adalah kacang tanah yang sudah kita sangrai sebelumnya. Kita sangrai beberapa menit, tapi ingat jangan sampai gosong. Lalu kulitnya kita buang. Oke, kita blender saja supaya gampang dan supaya hasil remahan kacangnya itu bagus dan rata. Tapi kita blendernya sebentar saja supaya tidak terlalu halus dan juga supaya masih tetap kerasa tekstur dari kacangnya. Nah, kalau sudah kita blender semuanya, maka seperti inilah hasilnya. Dan sekarang kacang tanah ini sudah siap dicampur dengan bahan lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat adonan kue kacangnya. Jadi kita masukkan 400 gram tepung terigu. Di sini kita pakai tepung terigu protein rendah, karena tepung protein rendah itu memang sangat bagus dan paling direkomendasikan untuk kue kering karena hasilnya yang lebih renyah. Dan kalau merek Bogasari, tepung protein rendah itu adalah yang merek kunci biru. Dan selanjutnya kita masukkan juga kurang lebih 200 gram kacang tanah sangrai yang tadi sudah kita haluskan. Kemudian 200 gram gula halus, setengah sendok teh garam, lalu kita pakai juga 1 saset susu bubuk atau kurang lebih sebanyak 30 atau 40 gram. Next, selanjutnya adalah kita tambahkan juga kurang lebih 200 ml minyak goreng. Dan terakhir adalah mentega kurang lebih 50 sampai 70 gram mentega. Nah, untuk menteganya ini sifatnya opsional saja, bisa pakai bisa juga tidak. Karena ada juga resep kue kacang yang tidak pakai mentega. Tapi kalau adonan kue kacang yang kita buat ini pakai mentega, maka kuenya dia jadi lebih lembut dan ada aroma-aroma khas dari butter atau menteganya. Selain itu ada juga resep yang hanya pakai 1 sendok makan mentega saja yang dicampur dengan kuning telurnya untuk olesannya. Tujuannya mungkin supaya lebih hemat, tapi kuenya tetap ada aroma-aroma dari butter atau menteganya. Jadi silakan sobat pilih saja resep mana yang akan digunakan. Oke, sekarang kita hanya tinggal menguleninya saja sampai adonannya ini terlihat kalis. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya adonan kue kacangnya ini setelah kita uleni ternyata gampang hancur, terlalu ngepurul atau kurang kalis, maka kita bisa tambahkan lagi minyak kelapanya sedikit, tapi jangan kebanyakan. Yang penting adonan yang kita buat ini tidak gampang hancur lagi atau tidak terlalu ngepurul saja.
Nah, kalau kira-kira adonannya sudah tercampur rata dan sudah bisa dibentuk dan tidak ngeperu lagi, maka sekarang kita akan mulai proses pencetakannya. Di sini admin menggunakan lembaran plastik untuk dasarnya supaya tidak lengket. Kemudian kita lipat seperti ini, kemudian kita gunakan roll untuk meratakannya. Nah, jika sudah kita ratakan dan dirasa ketebalannya sudah cukup, sekarang kita akan mencetaknya. Di sini admin pakai cetakan yang langsung 4 seperti ini supaya lebih cepat untuk mencetaknya. Oke, kita cukup tekan. Dan seperti inilah hasilnya, gimana mudah bukan? Dan sekarang kita hanya tinggal mencetaknya saja semua sebelum nanti kita masuk ke proses pengovenan. Ya, seperti inilah kira-kira hasilnya, gimana cantik bukan? Dan sekarang kita hanya perlu mengovennya saja selama kurang lebih 20 menitan. Tapi nanti setelah 10 menit pertama pengovenannya, kita akan keluarkan dan kita akan oles bagian atasnya menggunakan kuning telur. Dan kenapa kita tidak oles dari awal adalah supaya olesannya ini dia tidak lepas. Oke, kalau begitu sekarang kita akan panggang dulu selama kurang lebih 10 menitan. Jadi sambil menunggunya, maka sekarang kita bisa mulai menyiapkan untuk olesannya. Dan di sini admin menggunakan 2 buah kuning telur. Dan kalau sobat mau, sobat bisa juga menambahkan susu supaya bagian atasnya ada sedikit manis-manisnya. Tapi nanti biasanya kalau yang pakai susu atau creamer, maka hasilnya kue kacangnya dia agak sedikit lebih coklat di bagian atasnya. Jadi untuk mencobanya, maka kita gunakan saja 1 kuning telur yang kita campur dengan susu atau creamer, dan 1 kuning lagi tanpa susu. Jadi nanti sobat bisa menentukan lebih suka yang mana untuk kedepannya. Oke, kalau begitu sekarang kita tinggal menunggu sebentar sampai kue kacang yang tadi kita oven pertama siap kita oles. Oke, setelah 10 menitan, maka sekarang kita akan keluarkan dulu kue kacang yang setengah matang ini untuk kita oles pakai kuning telur yang sebelumnya sudah kita siapkan. Jadi dengan cara mengoles saat kuenya setengah matang seperti ini, maka olesannya dia akan menempel dan tidak akan lepas, atau istilahnya tidak akan ngelotok dari kuenya. Oke, kalau begitu sekarang kita akan oles dulu semua kue kacangnya ini, lalu setelah itu kita akan panggang kembali selama kurang lebih 10 menit lagi. Ya, setelah kita oven selama kurang lebih 10 menitan, kita rasa kue kacangnya sudah matang dan sudah siap kita angkat. Nah, gimana? Cukup bagus bukan? Dan jangan lupa kita juga bisa sambil memasukkan loyang kue siap panggang yang lainnya. Dan ini dia hasilnya, gimana? Lumayan bagus bukan? Dan olesannya pun menempel sempurna, tidak ada yang retak atau ngelotok. Jadi untuk sobat semua yang kebetulan sekarang punya banyak waktu di rumah, tidak ada salahnya mencoba resep kue kacang yang kita hadirkan ini untuk membuang rasa jenuh atau bosannya, karena insya Allah keluarga di rumah akan suka dengan rasanya. Dan untuk resepnya, sobat bisa juga membacanya di halaman deskripsi video ini. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Segala Simpo mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.